Halo gengs, selamat sore, stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini, gue akan memberikan panduan lagi untuk event group purchase ya. Event group purchase pada bulan April ya. Jadi stay tune di channel ini. Selamat datang buat kalian yang baru datang, silakan di like, di subscribe, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang. Dan buat kalian yang ingin top up, silakan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gua tentunya gengs ya. Jadi langsung aja kalian klik link order, cocok banget buat kalian yang ingin mendapatkan event XPM ya, Ninja Sifat Madara atau event 7 hari SPM, bisa gua bantu sampai kalian mendapatkan SPM-nya. Khusus untuk server 1 sampai server 1121 gengs ya, langsung aja klik link order. Oke, sekarang kita akan membahas tentang event group purchase ya, bulan April ya. Oke, di sini ninja terbarunya adalah Obito Uchiha Sifat Sage gengs ya. Widih, keren banget. Harap-harapan kita gitu. Mana nih yang bilangnya tanggal 28 ya? Gue bilang apa ya? Sabar, tahan hawa nafsu kalian gengs ya, tahan hawa nafsu kalian untuk apa? Untuk event group purchase. Gue bilang nanti itu akan ada event ninja top gengs ya. Nah ini ninja topnya itu adalah Uchiha Obito Sifat Sage dan Madara top ya. Ternyata pilihannya adalah Madara top ya, yang comeback kayak gitu, yang kembali lagi adalah Madara top nih. Nah ini ya Madara top. Wih, langsung aja kita lihat-lihat dulu mungkin ya super value group purchase nya kita klik super value group purchase nya dan di sini kita lihat ternyata gift bag nya itu cuma ada satu, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan banyak gengs ya, untuk kemarin tuh banyak gift bag nya tapi untuk sekarang cuma ada satu dan mahal-mahal pula ya, mahal-mahal. Jadi nunggu ini aja gengs ya, nunggu diskon ya. Buat kalian yang mau gacha, nunggu diskon aja, diskon sampai 50%. Jadi buat kalian yang melihat video ini jangan ditiru gengs ya, karena itu panduan aja gengs ya, panduan supaya kalian tuh nggak awam-awam banget gitu. Jadi kalian tuh tahu, oh isinya tuh seperti ini kayak gitu gengs. Sebelumnya kita akan gacha, kita akan redeem dulu atau klaim-klaim dulu hadiahnya gengs ya. Di sini ada juga yang namanya Easter Seven Day Festival gengs ya, lumayan banget. Jadi kalian harus ikuti ini event Easter Seven Day Festival. Waktu kemarin gue nggak ikut gengs ya, waktu itu ada kegiatan di kampus gue jadi lupa guanya, jadi nggak ngeklaim gitu, rugi banget. Harusnya dapat 4.500 gold tapi gue kelupaan jadi nggak ngeklaim gitu. Jangan lupa kalian redeem juga kode yang terbaru gengs ya, ada di deskripsi. Jadi kalian redeem aja, lumayan gengs, dapat 500 gold kayak gitu. Oke, di sini gua akan masuk lagi ke super value group purchase-nya dan akan mencoba untuk membeli gengs ya. Tapi kita lihat dulu di big fact-nya ya gengs ya. Siapa tahu ada apa? Ada celengan gengs. Enggak ada gengs ya, enggak ada celengan gold. Gua mempunyai gold 30.000 ya, 30.000 gold. Sorry banget kalau misalkan di sini suara ya, suaranya banyak-banyak mobil atau klakson karena gua lagi di luar gengs ya. Oke. Kita akan membeli yang paling mahal aja kali gengs ya. Karena sayang juga sih kalau nggak beli yang mahal. Oke, di sini kesempatannya kalau kita beli yang 17.000 itu cuma satu kali. Kita beli aja yang 17.000 gengs ya. Kita beli, bismillahirrahmanirrahim, dan kita beli lagi yang jangan yang 7.000 lah ya. Yang 7.000 itu udah nggak ini gengs ya, udah nggak diskon. Jadi udah nggak cashback ya, nantinya itu nggak bakal dapat cashback kalau misalkan udah masuk diskon. Jadi pilihannya itu kalian mau gacha sebelum diskon tapi nantinya di akhirnya kalian akan mendapatkan cashback, atau ya, atau kalian mau gacha sesudah diskon tapi nggak dapat cashback kayak gitu gengs ya. Oke, kita akan beli yang 7.000 aja nih ya. Yang 7.000 kita akan beli. Tapi kurang 1.000 lagi sebenarnya nih ya. Kita akan beli yang 5.000 aja mungkin ya. Kita akan beli yang 5.000 karena kita di sini mau beli yang belum diskon. Supaya apa? Supaya ya dapat cashback nantinya gengs ya. Oke. Sudah kita habiskan untuk goldnya ya. Yang tadinya 30.000 sekarang menjadi 97 gold ya. Di sini kita claim dulu. Oke, servernya kita claim juga. Di sini kita claim, habis kita claim kita akan membuka ya gengs ya, kita akan membuka
boxnya ya. Tapi sebelum kita buka boxnya, kita buka dulu server group purchase-nya. Di sini dapat, wah ternyata agak ada perubahan gitu gengs ya. Dari 880, 2888, dan 4888. Lumayan gengs ya. Walaupun nggak sampai 7000 ya. Kalau dulu kan sampai 7000 nih hadiahnya. Tapi kalau sekarang cuma 4888. Lumayan banget. Itu hadiah maksimalnya. Belum lagi ditotalin sama yang di atas ini, sama yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Kalau ditotalin jadi berapa? Kayak gitu gengs. Lumayan banget. Oke, kita buka di backpack-nya ya. Dan kita akan lihat dapatnya berapa sih untuk Obito Uchiha Sikpat Sagi Pakubukuro-nya. Sebelum kita gacha, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kemudahan dan apa yang kita inginkan terwujud, gengs ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung aja kita buka, kita klik open ya, dan kita klik US. Bismillahirrahmanirrahim. Bisakah kita mendapatkan Obito Uchiha Sikpat Sage, gengs ya? Seperti biasa kita mendapatkan Rio, Jonin XP, Jonin XP Ring ya. Ini adalah Jonin XP Handbook, dan ini adalah Awaken Stone ya. Dan ini untuk upgrade ninja, yaitu XL XP. Dan kita confirm lagi, ada apa? Wow, ternyata dapat gengs ya, dapat Obito Uchiha. Keren banget loh. Mantap sih, mantap banget. Alhamdulillah. Jangan lupa berdoa gengs ya, karena berdoa itu tidak ada salahnya. Menang atau enggak itu urusan belakangan. Itu urusan rejeki. Kalau misalnya rejeki, enggak akan kemana. Enggak akan ketukar dan enggak akan salah alamat. Kayak gitu gengs ya. Oke, dapat 150 Uchiha Obito. Wah, mantap banget sih ini event GP kali ini ya. Kita confirm lagi. Dapat apa lagi? Dapat talent points, squad soul, R17 gearbox, Gerquin ya, Gerquin Stone, dan kita geser lagi, dapat Sikpat ya, dapat 36 Golden Mark 1, Red Mark 2, Medium Providen 2, Advanced Providen 2 ya. Oke, kita confirm lagi, ternyata beres ya. Di sini kita akan klik ninjanya dan kita akan sedikit menggunakan lah ya. Kita compost dulu. Oke, kita compost. Wih, mantap. Mantap gengs ya. Di sini kita akan jajal di trial room dan ninja trial ya. Mungkin kita akan mencoba di ninja trial ya. Oke, kita akan masukkan oke, belum ini gengs ya, belum. Levelnya itu harus di-upgrade dulu gengs ya. Levelnya itu harus di-upgrade. Kita upgrade dulu ya untuk si Obito Uchiha ini. Si beban gengs ya. Beban banget nih kayaknya. Kebanyakan ninja top terlalu beban menurut gua ya. Oke, kita advance, kita klik advance ya. Oke, kita akan mencoba lagi di trial room. Kayaknya sih sudah bisa. Kita masuk ke Wetsu Army quick join. Dan di sini kita akan menggan. Oh, sorry gengs. Jangan rame-rame lah, enggak seru lah ya. Kita cari yang sepi. Oke, di sini kita menggunakan Obito Uchiha Sikpat Sage. Kita klik fight. Kita akan lihat skill naboknya gengs ya, sama ultimate-nya dan pasifnya itu seperti apa. Oke. Tapi di sini gua enggak ini gengs ya, enggak mereview, cuman pengen lihat aja. Ini skill biasa ya, belum nabok, gengs. Nanti kalau udah nabok gua kasih tahu. Skill biasa aja udah bagus, gengs ya. Oh, tapi lembek, gengs. Aduh, lembek. Oh, bisa ngeregen mana? Regen HP. Ay, keren banget ya. Ini adalah skill ultimate-nya, gengs ya. Regen HP. Wah, mantep banget sih. Wow, keren banget. Waduh, mantep sih. Ini bakal OP banget. Gila. Kita masuk ke skill nabok, gengs ya. Ini skill naboknya. Jebret. Waduh, keren banget. Skill nabok sama skill ultimate-nya. Mantep sih. Oke, gengs. Gua skip aja kali ya. Itu ya, gambaran dari skill nabok, ultimate, serta pasifnya gengs ya. Oke, cukup sekian dan see you next time. Bye-bye.